Kedua, it's based on a cikgu juga, Cikgu Azman daripada Gemenceh, yang siapa-siapa tak tahu, dia sebenarnya seorang hero Melaya. Lepas ni, semua akan tahu pasal dia. Because sebab dialah 5 orang anak ni daripada sekolah yang akademik tak bagus, tapi dia membesar jadi hero Malaysia, menang pingat emas kat SEA Games di Malaysia untuk kriket tahun 2017. Banyak orang tak tahu cerita ni, tapi sebab kita nak angkat cikgu ni. Congratulations Sangeeta dan juga tim produksi untuk filem Enaval yang telah meraih anugerah khas juri di Festival Filem Antarabangsa Tamil di Toronto. Congratulations and all the best in your future endeavor. Okey, sebelum Tasha nak tutup tirai untuk sinema kita pada season ini, Tasha nak ingatkan sekali lagi kepada anda, jangan lupa untuk layari ke laman web Finas di www.finas.gov.my dan jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas untuk info-info menarik dan terkini. Okey, kita dah pun dihujungi, tapi sebelum itu saya nak ucapkan selamat Hari Christmas. Merry Christmas to everybody and Happy New Year. Dan seandainya saya ada tersalah kata ataupun menyinggung perasaan anda, maafkan saya dari atas kepala hingga ke hujung kaki. Okey, seandainya ada jodoh lagi, kita jumpa di season yang akan datang. Bye-bye. Selamat malam. Everyone, let's start practice, shall we? Okay, miss. Sebelum berpisah, kita saksikan sedikit lakonan Sangeeta yang pernah memenangi pelakon wanita terbaik FFM 29 menerusi filem Adi Wiraku. Bye-bye, jumpa lagi. I want to stop all the piracy. Just want to smash, smash, smash. Alia, you can tell me if you want to. Teacher nak tolong Alia. Al-Fatihah, kau akan selalu cikgu rindui. Melalui. Imran. Imran. Everyone, can you come forward, please? Come, guys, come. Just focus on me. Just listen to teacher for 1 minute, okay? Whether you win or lose, it does not matter. Because in my eyes, you are champions already. Sakit itu sementara. Kegemilangan itu selamanya. Sakit itu sementara. Kita sudah melalui 1G, 2G, 3G dan kini 4G. Masa kian berlalu, teknologi semakin berkembang untuk memudahkan cara hidup kita. Melalui inisiatif Jalinan Digital Negara atau Jendela, rangkaian 3G akan dihentikan sepenuhnya pada Disember 2021. Dengan penutupan rangkaian 3G, anda mungkin berfikir ia akan menjejaskan perkhidmatan yang sedang anda nikmati ketika ini. Sebaliknya, ia memberi ruang kepada pemantapan rangkaian 4G sekaligus memberikan liputan yang lebih lancar dan konsisten untuk seluruh rakyat Malaysia. Dengan menaik taraf kepada peranti 4G dengan keupayaan Voice over LTE atau VoLTE, rakyat akan dapat menikmati rangkaian jalur lebar dengan kelajuan data yang lebih tinggi, panggilan suara yang lebih jelas, latensi yang rendah dan memberikan keserasian dengan teknologi selular terkini yang lebih besar. Rangkaian 4G LTE dan 5G pastinya akan menguntungkan setiap rakyat dengan kualiti pengalaman yang dipertingkatkan. Seterusnya, akan membuka jalan bagi penyedia perkhidmatan untuk mengembangkan asas perkhidmatan yang lebih inovatif. 4G LTE membolehkan pengguna memuat turun kandungan dalam jangka masa yang lebih singkat. Ini membolehkan muat turun data seperti muzik atau penstriman video berdefinisi tinggi menjadi lebih mudah. Pelaksanaan ini menjadi landasan transformasi digital untuk mempertingkatkan tahap ekonomi rakyat demi kelangsungan sosioekonomi negara.
Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan ianya berkaitan dengan pendidikan TVET. Dan bila kita bercakap tentang pendidikan TVET, ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Dan kenapa kita memilih topik ini dalam ruang bicara hari ini? Selain ataupun selari dengan wawasan kemakmuran bersama ataupun WKB 2030, TVET menjadi antara pemboleh daya yang dapat menyumbang ke arah pembentukan negara membangun yang makmur dan juga inklusif. Dan TVET yang dahulu hanya dianggap sebagai pendidikan pilihan kedua, kini semakin menjadi sebutan dan juga rebutan sebenarnya kepada lepasan SPM untuk melanjutkan pelajaran dan juga industri. Dan data juga menunjukkan bahawa melebihi 90% lepasan TVET menjadi rebutan industri, melanjutkan pelajaran serta menjadi tekno usahawan berjaya. Jadi ini bagi saya merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya. Dan kalau kita susuli ataupun kalau kita lihat semula kepada pembentangan bajet baru-baru ini pun, penekanan diberikan oleh pihak kerajaan kepada memperkasakan lagi pendidikan TVET di negara kita ini. Baik, topik yang kita pilih ialah TVET MARA, Peneraju Tekno Usahawan. Kita ada dua tetamu yang cukup istimewa di studio ruang bicara ini, dan kita ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada yang berbahagia, Tuan Razlan bin Haji Samsuri yang merupakan timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA. Jadi apa khabar Tuan terima Razlan? Terima kasih. Ini pertama kali ya Tuan? Pertama kali. Jadi just kita relax saja dan kita sembang-sembang berkaitan dengan topik yang disediakan ini. Okay. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu. Dia sebenarnya berasal daripada Kelantan, tetapi sekarang ini dikatakan berada di mana? Di Alustar. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia, Saudara Muhammad Nakib Mat Hassan yang merupakan mewakili ataupun tuan punya syarikat Asia Kitch Furniture, dan beliau juga merupakan pelajar Diploma Tekno Usahawan Pengeluaran dan Reka Bentuk Perabot Institut Kemahiran MARA Alustar. Betul ya? Betul. Okey. Baik, ini sesuatu yang menarik. Kita mulakan dululah dengan apa ni Tuan Razlan. Saya suka sebenarnya tagline yang digunakan oleh MARA. Ya. Iaitu keusahawanan dan pendidikan global. Dan saya juga kagum sebenarnya bagaimana TVET MARA di Kolej Kemahiran Tinggi MARA ataupun KKTM bersama-sama dengan MARA Japan Industrial Institute ataupun MJII dan juga Institut Kemahiran MARA ataupun AKM berperanan sebenarnya untuk memenuhi hasrat tersebut sebenarnya Tuan. Bila dulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Syahrul Kawi di atas kesudian menjemput saya untuk hadir bercerita sikit tentang TVET MARA. Saya mengambil peluang inilah terlebih dahulu untuk menerangkan sebuah sedikitlah berkenaan dengan sektor ataupun ekosistem pendidikan MARA itu sendiri. MARA sebenarnya memang agak lama juga dalam bidang pendidikan ni. Dan bidang pendidikan ni di dalam MARA ni merangkumi hampir kesemua segmen. Bermula daripada pendidikan menengah, iaitu MRSM. Kemudian kita ada lanjut kepada program tertiary seperti Giat MARA, Kolej Profesional MARA, IKM, KKTM dan sebagainya. Sehinggalah kita ada mempunyai, kita panggil apex universiti kita, iaitu Uni KL. Jadi pelajar-pelajar yang melanjutkan pengajian di dalam MARA ni, dia sudah masuk satu ekosistem yang bermula daripada peringkat menengah saja lagi. In fact, mana-mana pelajar yang tidak begitu cemerlang dalam akademik, yang berminat lebih kepada kata orang tu kerja tangan, skill dan sebagainya, kita menyediakan laluan dipanggil Giat MARA. Soal darjah 6 pun dah boleh start di situ. Dan dia boleh meneruskan pengajiannya di Giat MARA dengan peningkatannya melalui IKM, KKTM tadi, MGRI, German Malaysian Institute dan terus ke universiti. Maknanya walaupun tak ada
SPM dan sebagainya, dia masih lagi boleh meneruskan dia punya pengajian dan latihan itu sampai ke peringkat PhD. Itu laluan yang MARA sediakan. Jadi MARA ni sebenarnya ada banyak laluan. Bagi yang cemerlang pun ada, yang tak minat akademik pun ada. Dan kedua-duanya boleh berjaya sama-sama. Sampai ke peringkat yang tertinggi. Jadi ekosistem tu memang dah ada begitu lama dalam MARA. Dan hampir kata orang semua orang tahulah tentang perkara ni lah, terutama macam MRSM semua orang tahu lah. Ya, betul. Dan program TVET tu sendiri memang dah berguna, dah bermula begitu lama. Sekarang ni kita ada tak kurang daripada 270 pusat keseluruhan daripada Giat MARA sampailah ke universiti. Dengan pelbagai program, berjumlah tak kurang 440 program. Bermula daripada peringkat sijil sampailah kepada peringkat PhD. Jadi kita memang cover semua. Jadi mana-mana pelajar nak bidang apa saja ada disediakan dalam MARA. Dan ada sebahagian besar dia tu memang kita sediakan tanpa dengan yuran yang sangat minima. Jadi memang semua berkemampuan untuk melanjutkan pengajian dalam MARA. Dan kalau ada universiti-universiti yang memang menggunakan yuran yang tinggi, kita sediakan pembiayaan. MARA memang disediakan bajet every year tak kurang 2 bilion untuk membantu siapa-siapa nak melanjutkan pengajaran, pengajian di universiti. Baik dalam negeri mahupun di luar negeri. Jadi kita memang cover sampai luar negeri pun kita hantar. Itu memang peranan MARA dalam dalam bidang pendidikan memang menyeluruh. Tapi sebelum itu mangkali juga Tuan Razal, apa ni Razlan, ini persoalan yang menarik jugalah. Saya juga nak tahu sebenarnya daripada apa ni pengajian, daripada kajian, daripada apa yang Tuan Razlan lihat, sambutan apa ni penuntut-penuntut kita, pelajar-pelajar kita terhadap program TVET ini, apakah Tuan melihat bahawa ianya menunjukkan peningkatan yang cukup memperangsangkan sebenarnya? Sangat sangat-sangat memberangsangkan penerimaan dari segi kata orang tu penyertaan kan, dan permohonan yang kita terima daripada pelajar-pelajar terutamanya lepasan SPM ya. Memang tak setiap tahun memang kita punya IKM KKTM memang penuh dan ada setengah-setengah KKTM kita ni tak cukup tempat nak menawarkan kan, kepada apa ni pelajar-pelajar meminta ni memang permintaan sangat tinggi lah ya. Sebab apa? Sebab program TVET kita tu memang satu benda yang kata orang tu unik kan, berbeza dengan institusi pendidikan lain. Saya memang nak tekan kat sini bahawa ada beberapa ciri dalam pendidikan TVET kita ini yang memang sangat-sangat diperlukan industri. Contohnya program kita lebih kepada berbentuk industrial based education training, maknanya kita tengok benchmark industri itu sendiri dalam TVET kita itu sendiri. Kita tak buat shock sendiri. Dan kita ada pakar-pakar rujuk kita daripada industri yang meminta kita supaya modul-modul kita ini disediakan berdasarkan kepada keperluan industri itu sendiri. Bila Tuan sebut tentang ialah topik yang kita pilih hari ini, peneraju tekno usahawan itu sendiri, apa yang dimaksudkan dengan tekno usahawan itu? Dia bermaknanya usahawan tu daripada bidang teknologis yang mempunyai kemahiran skill dan teknikal dan dia menceburi dalam perniagaan selaras dengan kemahiran dan skill yang dimiliki dan yang kita selaras dengan program tu. Sebab program tu secara tak langsung dalam belajar macam ni, tengah belajar ni dah jadi usahawan. Dah ada tiga kedai dah, tiga cawangan dah already. Padahal tengah belajar lagi, belum tamat pun. Hebat. Dan dah buat sale pun, puluh-puluh ribu. Jadi dah ada berapa? 40 pekerja. Jadi itu ada keunikan yang tersendiri. Okey, bila Tuan sebut tentang keunikan, cuba kita kongsi apa ni, apa yang dilihat oleh Muhammad Nakib sendiri. Nakib ya, macam apa ni Tuan Razlan katalah, sebelum ni dah ada tiga buah kedai, dah ada pekerja-pekerja. Kenapa agaknya apa ni Nakib sendiri mengikuti pengajian TVET ini sebenarnya? Apa yang ingin apa yang anda capai sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada bernama menjemput saya ke sini dan juga Ketua Pengerusi, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada Cik Lam pun terima kasih. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya dululah. Okey. Nama saya Muhammad Nakib bin Hassan. Asal di Kota Baru, Kelantan. Okey.
Saya merupakan anak kelima daripada 11 adik-beradik. Okey. Abah saya dulu bekerja sebagai seorang driver, pemandu taksi ya. Okey. Dan arwah mama saya seorang suri rumah yang mengaji Al-Quran. Okey. Saya mendapat pendidikan awal di sekolah rendah Merbau, Kota Baru dan sekolah menengah putera di kompleks sekolah-sekolah Kota Baru. Okey, saya mula bekerja dalam seawal usia 6 tahun lagi. Membantu ayah saya berniaga. Pergi ke Kuala Lumpur, okey, berniaga. Ayah saya seorang berniaga sambil ubat-ubatan tradisional dan juga bawa teksi. Daripada situlah saya tengok ayah saya berniaga macam tu. Okey. Saya tanamkan diri saya sebab kami sebelah adik-beradik memang hidup dulu memang cukup susah kan. Saya tanamkan dalam diri saya saya tak nak hidup susah lagi. Okay. Saya nak berusaha, saya nak capai kejayaan. Lepas pada SPM tu saya cuba memohonlah. Saya memohon bidan kemahiran. Okey. Alhamdulillah diterima masuk bidan kemahiran dan juga ambil CJ kemahiran tahap 1, 2 dan 3. Okey. Selepas tu saya bekerja. Okey, bekerja. Masa tu bekerja di perabot dah. Di kilang perabot. Dan juga di Kota Baru lah. Tak, masa tu di kilang perabot di Bangi. Okay, masa tu dah jadi line leader. Dah kerja. Lepas tu terasa lah maksudnya kita nak kita nak berniaga. Saya cuba masuk dalam bidang perniagaan ni. Buat kitchen cabinet khususnya dalam bidang perabot bina dalam lah. Buat bisnes ni. Lepas tu saya tengok IKM dia ada offer untuk pelajar yang ada SKM tahap 3 yang nak melanjutkan kepada SKM 5 dan juga diploma teknologi usahawan. Daripada situlah saya tengok. Saya cuba cari, saya cuba tanya-tanya tu. Alhamdulillah lah, maknanya diterima masuk IKM lah. Jadi sekarang ni dah ada di semester yang terakhir lah. Ya, sekarang ni sudah semester akhir lah. Sebelum tu yang syarikat Asia Kitch Furniture tu bila diwujudkan? Okay. Sebelum masuk ke ni ataupun selepas? Bila masuk IKM tu kami disyaratkan untuk buat SSM untuk company baru lah. Jadi saya buat Asia Kitch tu lah. Asia Kitch tu dengan harapan lah Asia dapat menembusi pasaran Asia dan juga Kit itu adalah nama samaran saya lah. Kalau di kampung orang panggil Kit, Kit. Itu adalah nama saya. Menarik, menarik, menarik. Okey, berladahkan diri apa yang disebut oleh apa ni saudara Nakib. Mangkali apa ni Tuan Razlan. Lah. Yeah. Ini satu bagi saya satu semangat yang luar biasa sebenarnya. Dan inilah yang kita mahukan daripada pelajar-pelajar kita, daripada anak-anak muda kita. Tetapi saya percaya mungkin kita boleh berkongsi tentang pendekatan dan juga keterbezaan program pendidikan yang dijalankan di Institut Pendidikan Mara, terutamanya di Tilat Mara itu sendiri, Tuan. Cakap pasal keterbezaan ataupun uniqueness program TVET Mara ni sebenarnya dia ada kaitan dengan ekosistem yang ada dalam Mara itu sendiri. Mara ni memang satu organisasi yang bukan saja menawarkan pendidikan, bahkan kita juga menawarkan program-program keusahawanan itu sendiri. Kita ada menyediakan program pembiayaan. Contohnya macam pelajar-pelajar yang akan tamat daripada pengajian ni, besok dia boleh memohon pinjaman daripada MARA. Kita siapkan. Buka syarikat, dia perlukan modal, kita sediakan modal. Dan kita ada program yang kita panggil macam contoh semai. Itu satu program pembiayaan kepada lepasan Institut Pendidikan MARA. Sehingga RM50,000. Tanpa jagaran dengan penjamin sahaja. Dan kadar faedah yang dividen ataupun cat perkhidmatan yang sangat rendah, iaitu 4% dengan apa ni kadar baki berkurangan. Jadi very katuang tu kita sediakan satu enabler ataupun sokongan yang cukup. Bukan tu saja, bukan pembiayaan, kita sediakan latihan.
mana-mana pelajar ataupun pelatih daripada bidang TVET ke bukan TVET saja pun kalau berminat nak jadi usahawan, kita ada latihan-latihan selanjutnya untuk dia supaya mendapat benar-benar mencuburi. Dan jadi ini satu keunikan yang sangat berbeza daripada mana-mana institusi pendidikan lain sebab kita ada semua komponen tu cukup. Latihan tu memang sendiri di IKM dan KKTM memang kita sediakan satu latihan yang cukup komprehensif. Dari kualitinya memang kita kata tu jaga betul-betul memang kita memenuhi kehendak industri. Pelatih-pelatih yang kita lahirkan tu sangat kompeten dan sangat-sangat diperlukan industri. Jadi that's why macam tuan cakap tadi kebolehpasaran kita memang tak pernah rendah pada 90%. Macam tahun lepas kita capai tahun ni 93%, 93% pelajar-pelajar kita memang ada setengah-setengah IKM tu pelajar-pelajarnya di booking walaupun belum tamat, belum tamat dari booking. Yang macam ni tak payah booking dia nak meniaga terus kan, dia booking diri dia sendiri booking, kan. Jadi tak ada isu masalah kebolehpasaran dalam kita mesti pendidikan. That's why memang TVET Mara ni menjadi satu permintaan sekarang ni. Memang ramai, bukan sahaja pelajar. Keunikan kita ialah kita sediakan program-program ni bukan sahaja kepada lepasan pelajar atau pelepasan SPM. Kita juga sediakan kepada mereka yang nak berminat tukar bidang. Dulu bekerja sebagai apa-apa bidang, kan nak berniaga. Nak berniaga pada tu dalam bidang teknikal. Ni boleh masuk dalam program ni. Kita ada macam-macam lagi program depan ni. Nanti saya ceritalah. Okey. Nanti saya juga nak dapat daripada Nakib sendirilah pengalaman Nakib sendiri ya. Apakah Nakib merasa ada perbezaan sebenarnya sebelum ini dan selepas Nakib bersama-sama dengan IKM, apakah yang dipelajari sebenarnya, apa ilmu yang anda peroleh? Okey, sebenarnya perbezaan tu memang banyaklah, banyak yang saya rasa sebab masa sebelum saya masuk IKM tu memang saya dah buat perabot ya. Jadi masa tu saya rasa macam saya berada di hujung dah. Saya tak tahu, maksudnya saya skill saya apa semua tu dah mana lagi saya nak ni sebab saya masih static je. Jadi bila ada iklan IKN apa semua tu saya cubalah, saya cuba memohon apa semua dan saya tengok apa yang dia nak ajar dan juga macam mana pelajaran dia punya kita belajar kata bukan kena berada di situ tiap hari. Maksudnya kena belajar tu mungkin sebulan sekali atau dua kali je pergi untuk masa kelas. Jadi bila tu saya tu memohon tu memang impak dia banyaklah. Pertama sekali saya belajar dari segi design yang terbaru. Lepas tu apa ni costing dan juga account dan juga bila saya belajar tu saya balik saya adaptasi balik benda tu dekat syarikat saya kan. Saya dapat perbetulkan banyak benda saya perbetulkan. Daripada sales saya yang biasa-biasa tu dalam 60-70 ribu tu boleh naik sekali ganda 100-130 ribu. Itulah benda-benda yang saya belajar, saya rasa banyak sangat manfaat saya dapat apabila saya pergi ke Okey, itu sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya Tuan Razlan. Tetapi bila kita bercakap tentang program Tekno Usahawan, tadi pun kita hanya sentuh semintas lalu dan kita tahu ini merupakan program yang tidak asing lagi lah yang telah pun dianjurkan oleh TVET Mara sendiri. Mungkin boleh Tuan kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita lah tentang program-program Tekno Usahawan yang ditawarkan serta pelaksanaan program ini sendiri Tuan. Okey. Jadi macam saya cakap tadi lah, memang kita menyediakan satu ekosistem yang lengkap. Jadi siapa yang menyambung pelajaran atau pengajian, pelajar-pelajar lah terutama ke dalam sistem pendidikan MARA ni, tak perlu khawatir. Nak bekerja pun senang, nak berniaga pun senang, nak sambung pengajian pun senang. Nak sambung pengajian, kita sediakan pembiayaan untuk sambung pengajian. Kalau nak berniaga, kita sebutkan setakat bantu dari segi latihan, kita bantu juga dari segi kewangan untuk dia boleh buka dalam syarikat dan sebagainya. Nak bekerja pun kita ada program-program dia yang nak bekerja yang kita panggil contohnya macam EEP, Employability Ensuring Employability Program, yang mana kita akan attach dengan mana-mana syarikat untuk apprenticeship dan industrial trainingship
dan dia kemudian selepas satu tempoh latihan terus boleh bekerja dengan syarikat tu. Itu pun kita sediakan sampai peringkat macam itu kita nak bantu. Jadi that's why kita punya kepala pasaran tu memang kita maintain above 93%. Tak ada masalah kan. Dan macam tadi Cik Nakib sebut tadi kan. Dalam pelajar pun sale lah 130,000. Kan? Bukan senang tu kan. Maknanya memang kita bagi pendedahan dan bantuan dalam semua aspek. Jadi besok nanti dia grad, dia akan jadi seorang usahawan yang berjaya. Betul. Harapan betul. Kita dia akan jadi jutawan lah. Yang akan menyediakan pekerjaan pula besok kepada orang kampung dan sebagainya. Jadi memang yang tuan sebut tadi lah, kita memang ada banyak program tenaga usahawan. Dan yang Cik Nakib buat ni di Akhir Malustar ni kan, dia ada dua program di situ. Macam Cik Nakib tadi menyambung pengajian ke Diploma Teknologi Usahawan Reka Bentuk dan Pengelolaan Perabot kan. Dan ada satu lagi program di sana juga dipanggil Diploma Teknologi Usahawan Reka Bentuk dan Pengelolaan Fabrik. Ini berkaitan fabric. Dengan fabrik pula kan. Ini memang dua ni memang ada program yang dah memang dah ada usahawan-usahawan yang dilahirkan lah. Kita juga ada 6 program di tempat lain. Contohnya teknologi usahawan pembinaan dan penyelenggaraan landscaping lah. Ini kita ada buat di IKMC. Currently ada 30 orang pelajar sedang melanjutkan pengajian dalam bidang ni di IKMC. Yang seterusnya kita ada Diploma Teknologi Usahawan Fashion. Yang berminat dalam bidang fashion. Pun ada juga kita buat di Rembau ini. Sekarang ni memang ada 3 graduan, 3 pelajar lah dan sedang melanjutkan pengajian. Besok dia akan jadi usahawan-usahawan fashion lah, tak lagi. Seterusnya kita ada Diploma Teknologi Usahawan Upholstery. Upholstery ni macam apa ni? Sofa yang buat fabric kereta kan. Untuk skasit dan sebagainya lah. Ini ada di IKM Sungai Petani. Currently ada 12 orang. Seterusnya kita ada Diploma Teknologi Usahawan Baik Pulih dan Cat Badan Kenderaan. Ini yang repair badan kan. Cat, ketuk dan sebagainya lah. Ini di IKM Kota Kinabalu ada 13 orang. Kita ada juga Diploma Teknologi Usahawan Elektrik. Dan jadi apa ni, buka company pendawaan elektrik kan, dan sebagainya. Ini kita ada di IKM Seberang Perai Utara. Dah ramai 8 orang. Dan yang terakhirnya kita ada Diploma Teknologi Usahawan Penyaman Udara. Ini excellent. Sebenarnya potensial besar ni. Kan? Kadang-kadang ni memang ramai nak cari orang ni kan. Ini kita ada dibuat di IKM Kuala Lumpur. Ada seramai 12 orang. Ini semua ada program-program baru lah selain daripada di Alustar yang memang dah ada graduate. Yang lain ni baru tubuh belum ada graduate lagi lah. Jadi ini di antara program yang kita tawarkan lah dalam bidang teknologi usahawan tu sendiri yang kita ada sediakan. Okey, bila mendengar tentang apa yang tuan sebut dan berkongsi kejayaan yang telah pun dicapai oleh Kish. Boleh panggil Kish. Okey, tak apalah kita panggil Nakib lah. Okey, Kish. Saya terfikir jugalah umur dah berapa tahun masa-masa masuk tu ke apa ni IKM tu. Saya masuk umur dah lewat dah 37 dah. Dia tak ada hal umur ke? Tak ada umur. Dia sampai 45. 45 tahun. 45. Oh, macam saya dah tak boleh lah. Ada boleh tapi dah bukan di IKM lah. Kita masuk biak marah lah. Jadi okey, sebelum kita berehat bang kali Nakib ya. Iyalah kadang-kadang setelah you berjaya sebenarnya ya dengan bisnes apa ni perabot ni. Apa sebenarnya yang ingin you capai setelah you apa ni graduate nanti ataupun setelah lulus daripada IKM nanti? Apa you punya vision, apa yang matlamat you yang ingin capai? Yalah untuk menjadi jutawan sudah pastilah, tetapi apakah anda melihat satu gambar yang lebih besar di masa depan? Saya apa yang saya idamkan sebab kalau kita tengok Malaysia kita ni ekspor kita orang kita ni terlalu rendah kan. Ekspor perabot. Jadi saya haraplah mungkin satu hari nanti saya boleh menjadi antara pemain-pemain industri yang berada seiring dengan bangsa lain lah. Maknanya boleh ekspor ke luar negara. Yang tu yang saya harapan mungkin macam Cik Lan kata lagi. Maksudnya bila berada di sini pihak MARA mungkin boleh membantu dari segi apa, dari segi khususnya, dari segi apa-apa backup. Sebab saya
duduk di IKM ni pun memang selalu kalau ada masalah apa semua boleh rujuk tu mengajar kita. Masa PKP itu pun buat juga online apa semua. Jadi benda-benda itu membantu banyaklah sebenarnya, dan juga saya rasa insya-Allah lah impian saya itu akan jadi kenyataan. Insya-Allah. Baik, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara. Ini topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Jadi kembali semula sebentar lagi, ruang bicara, mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Tanggungjawab sebagai ketua keluarga bukanlah mudah. Apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Segalanya menjadi bertambah susah. Saya mesti terus gagahkan diri mencari jalan untuk keluar dari belenggu kesempitan ini. Rumah Ikram Keluarga Malaysia ini menjadi teduhan kepada keluarga Malaysia yang kehilangan dan kekurangan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Alhamdulillah, kami bersyukur. Inilah aspirasi keluarga Malaysia kami di KPKT. Di manapun kita berada, Malaysia adalah kita. Kitalah yang mencorak kanvas besar keluarga ini. Bersama-sama, kita jaga keluarga Malaysia kita. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang topik Tivet Mara, peneraju tekno usahawan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berbahagia Encik Razlan bin Haji Shamsuri yang merupakan timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA, dan kita juga masih lagi bersama dengan saudara Muhammad Nakib Mat Hassan yang merupakan yang selalu saya nak sebut sama ada tuan punya syarikat Asia Kish Furniture, betul ya? Dan merupakan pelajar diploma tekno usahawan pengeluaran dan reka bentuk perabot di Institut Kemahiran MARA di Alostar. Baik, kembali semula kepada apa yang ingin kita bincangkan tuan ya. Kita tahu bahawa program tekno usahawan ini telah pun dilaksanakan agak lama lah, sejak tahun 2016 lagi. Faktor yang menyumbang kepada kejayaan program tekno usahawan ini serta pencapaian yang dikecapi setakat ini, tuan. Okey, penyumbang terbesar dia of course lah support sistem yang ada dalam MARA itu sendiri. Ya. Tenaga pengajar yang bukan saja berkemahiran tapi terlatih dalam bidang perniagaan juga. Ya. Dan kita juga ada juga menyediakan trainer-trainer dan juga kaunselor-kaunselor ya, untuk membantu pelajar-pelajar kita ni, pelatih-pelatih kita ni dalam semua aspek. And kalau kita tengok komponen latihan tu sendiri, dia ada komponen teknikalnya dalam 30%, komponen bisnesnya dalam 50%, dan behavioral ataupun karakteristik pelatih itu untuk menjadi usahawan pun kita sediakan. Bentuk dia sebagai usahawan tu dalam 20%. And jadi komponen itu cukup kan, dan dia akan melalui fasa dan fasa dan fasa dan sebagainya sebelum dia tamat lah. Dan bila dia dalam masa dia menyambung pengajian dia tu, walaupun macam Cik Nakib cakap tadi kan, classroom tu bukanlah menjadi tumpuan tapi lebih kepada perniagaan. Dan dia dibimbing dalam masa berniaga tu kan. Dan salah satu komponen yang terpenting bila nak grad tu bukan dari segi kita punya ukuran sosial GPA dan sebagainya, tapi dari segi jualan.
Kita sasarkan mesti mencapai sekurang-kurangnya sale 48,000 baru dia grab. Kalau macam ni dah 130,000 tak masalah, grab lah tu tak mahu lagi tu. Mesti capai. Capai tu baru dia boleh grab dapat diploma dia. Itu scam tahap 5 tu lah. Bila jadi bila dia dah grad, dia dah ada dengan dia punya kertas kerja dan sebagainya yang dia disediakan dengan profil company semua, dan kita akan bantu dia untuk dapatkan pembiayaan. Dan kalau ada keperluan nakkan tempat perniagaan pun, kita ada bangunan-bangunan kita yang dia boleh gunakan untuk peniaga dan sebagainya. Itu mana ada complete sistem tu kita sediakan. Daripada belajar sampai nak meniaga. Dan inilah yang saya kata tadi, dia faktor-faktor penyumbang kepada kejayaan tu sendiri. Kepada pelajar, dia akan kata orang tu, maknanya pelajar-pelajar yang belajar ni memang dah tahu ke mana nak pergi. Macam selalunya kita belajar dulu, dia tak tahu mana nak pergi, lepas ni apa nak buat ni. Ini dia dah tahu, dah terang ke mana dia nak pergi. Ada tuju pun dah jelas. That's why kita tak ada masalah dalam memperluaskan program sebegini. Dan kita tahu kita dapat melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan yang berjaya melalui program Tekno Usahawan ini. Itulah harapan kita. Okey. Nakib, bila anda masuk ke dalam IKM ini, mungkin ialah dengan bimbingan daripada apa ni, pengajar-pengajar yang begitu berpengalaman. Apa kelemahan yang anda lihat, yang anda lakukan sebelum ini dan selepas anda berada dalam IKM? Apa kelemahan yang anda dapat lihat dan dapat memperbaiki? Sebenarnya memang banyak jugalah kelemahan kan. Bila kita di luar ni tak ada orang nak guide kita. Mana apa-apa pun kita fikir sendiri. Kita rajin kat Google kan, cari search sendiri. Kan tu kadang-kadang tu yalah kelemahan kita, bila kita cari guru-guru yang kata tak kena kan. Tu jadi kita tak dapatlah capai apa yang kita nak tu. Tapi bila masuk di IKM ni, memang guru-guru tu memang memang boleh kata profesional lah. Sebab dia pun memang pengalaman luas dalam ni. Dan juga dengan pengalaman dia tu lah, maknanya dengan nak ajar dia tu, kita ikut je apa dia cakap apa tu. Kita cuba kombinasi balik lah dengan peniagaan kita ni, apa masalah apa semua tu. Sebab dalam tu bukan seorang dua orang kan, dia ada bahagian marketing online, ada bahagian design, ada bahagian production. Maknanya kalau kita lemah di apa ni, marketing online apa, kita fokus itu. Fokus cari cikgu-cikgu dua tiga orang tu, ada bahagian pakar dalam bahagian FB, pakar dalam bahagian IG. Daripada situ lah mana saya ambil kelemahan saya situ tu kan. Saya cuba jumpa guru-guru yang boleh menaikkan saya lagi. Bila you sebut tentang istilah menaikkan you, saya kagum macam apa ni Tuan Razlan sebutlah, your sales sendiri pun, penjualan sendiri pun telah pun meningkat daripada 70,000 sebelum ini sehingga ke 100,000 lebih dan sebagainya. Masa tu apa yang dilakukan, bagaimana peningkatan sales itu boleh berlaku? Di sana banyak, memang banyak kita belajar kan. Saya dalam banyak-banyak saya belajar tu, saya biasa saya pegang pada prinsip lah. Bila saya banyak sangat belajar, kadang-kadang semua bukan boleh dapat semua pun. Jadi saya fokus kan, ada satu benda, ada satu kelemahan saya di bahagian costing. Costing dipanggil bill of material. Bila saya fokus itu, saya adaptasi balik ke kilang saya, saya tengok di mana kelemahan tu. Bill of material saya detail, secara dikira secara detail. Berapa banyak bahan kita guna, berapa banyak tenaga elektrik kita guna, berapa banyak off cut kita semua. Daripada situlah saya dapat tahu mana margin saya sebenarnya. Bila margin saya nampak di mana margin saya tu, jadi saya tukarlah daripada pekerja biasa dapat gaji hari, saya tukar kepada komisen dan juga sub. Bila saya tukar tu, memang peningkatan tu saya nampak luar biasa lah, sebab saya tukar di bahagian marketing tu. Orang-orang yang menjaga marketing tu, saya tukar situ, saya tukar cara pengiraan gaji tu. Memang dia pun dapat income pun tinggi lah. Dapat biasa dapat
2,000-3,000 boleh mencapai ke 4 angka lebih. Boleh saya tambah sikit? Ya, sila. Dia menyentuh tentang kata orang tu kejayaan. Macam saya sebut tadi sumbangan yang menyebabkan program ini berjaya. Dan tadi Nakib pun dah cerita kan beberapa perkara ni belajar. Sebelum ni tak pernah belajar pun. So dia belajar. In fact, kita punya program keusahawanan sendiri pun menyupport ataupun menyokong. Contohnya, kita ada program di bawah program usahawan, kita panggil program Gate to Global, for example, yang akan membantu usahawan-usahawan kita untuk memasarkan produk ke luar negara. Macam baru-baru ni, IKM Alostar telah mendapat tawaran untuk membekal, tadi ada keluar gambar tadi, membekal apa ni, color box ataupun apa ni, almari buku tu, bookshelf kan, ke Oman. Ada lebih kurang berapa, 680 kotak dia nak kena hantar ke sana. Tapi sebabkan COVID terpaksa tanggulu ni, dah habis COVID ni nak hantar balik, ni nak start balik reorder. Jadi program-program usahawan ni lah yang akan kata orang tu memberi, kata orang tu peluang kepada usahawan-usahawan muda kita ni kan, untuk lebih agresif kan, dalam dalam menghasilkan produk-produk gitu, dan kita akan bantu dalam pemasaran dia kan. Dia akan belajar dalam bentuk pemasaran secara online, example. Dan kita juga ada program vendor kan, yang mana mana-mana sawan-sawan kita lahirkan memerlukan pasar apa ni, nak memasarkan produk-produk ataupun nak mengeluarkan produk melalui program vendor pun kita sediakan kan. Jadi ini lah antara penyumbang. Kalau ikutkan kita punya statistik pencapaian kita macam program Cik Nakib ni, Ceburi, kita dah lahirkan lebih kurang 113 pelajar, 8 kohort, dan pencapaian penjualan dia sejak daripada 2016 sampai sekarang ni dekat 8 juta masa belajar. 8 juta already. Dan 50 orang daripada 313 ni dah ada dia punya bangunan sendiri, dah ada kilang sendiri, dah ada bengkel sendiri, pejabat sendiri di dalam dan luar negara. Jadi memang satu kerjaan yang besar lah bagi saya, sebab 100% daripada graduate ni semua berniaga. Semua berniaga. Tak ada kerja dengan tak orang. Ada, semua berniaga. Memang kita syaratkan dia berniaga, dia kena buka syarikat masa dia belajar lagi. Jadi dia boleh dikatakan satu program melahirkan usahawan yang berjaya. Sebelum ni kalau program usahawan dalam pendidikan lain, belum tentu nak berniaga lagi. Mungkin berniaga, mungkin tidak. Yang ini pasti berniaga. Untuk melahirkan usahawan yang berjaya, selalunya ialah ini yang kita selalu dengar tuan ya. In terms of competition, persaingan itu sendiri. Apa yang apa ni diajar oleh apa ni Mara sendirilah, terutamanya di IKM, dalam usaha untuk mendepani masalah competition ini ataupun persaingan ini tuan. Jadi isu persaingan ini memang satu isu yang kata orang tu umumlah. Semua orang kena hadapi sebagai usahawan. Dia kena anggap competition ni satu benda yang lumrah, yang normal, dan dia kena hadapi cabaran tu. Dan kita memang bekalkan semua pelajar, macam terutamanya pelajar-pelajar teknik usahawan ni, sebelum kita buka program kita dah tahu dari si pasaran tu persaingan ni memang tak berapa besar. Sebab macam kita cabut tadi kan, bilangan komputer kita yang terlibat dengan industri pengeluaran perabot tu sendiri baru 9%. Memang tersangat rendah, nak katakan competition tu almost tak ada. Memang pasaran tu sangat luas. Dan Malaysia ni merupakan salah satunya negara pengeksport perabot yang terbesar di dunia. Kita dalam kategori nombor 8 dalam dunia. Jadi pasaran tu memang luas, sama dia nak buat atau tak nak buat aja. Kalau yang betul-betul yang berani, ada innovation dia tersendiri, kreatif dia sendiri, rajin, berkemahiran, dan kita pun bagi support yang cukup, insyaAllah dia akan berjaya. Sama ada dia nak tak nak saja. Kalau nak, seribu daya. Tak nak, memang tak boleh buat apa lah. That's why
bagi saya isu persaingan ini bukanlah isu besar pun. Dan kita boleh berdepan dengan isu ini, tak ada isu. Okey, cuba kita tanya pengalaman apa ni Nakib sendiri bila kita bercakap tentang persaingan Nakib ya. Kita tahu bahawa ialah persaingan di kalangan apa ni pembuat-pembuat perabot sendiri di dalam negara pun hebat juga. Terutamanya bila ada kedai perabot Bumi Putera terpaksa bersaing dengan yang bukan Bumi Putera dan sebagainya. Jadi apakah bagaimana dan apa yang Nakib dan rakan-rakan lakukan dalam usaha untuk mendepani isu-isu yang berkaitan dengan competition ataupun persaingan ini sebenarnya? Kip. Okey. Kalau persaingan ni, okay, kalau saya tengok di tempat saya sendirilah, khususnya di Kota Baru. Okey. Dalam usahawan yang buat perabot ni dekat Kota Baru saja rasa 200 lebih kot ikut research saya sendirilah. Okay, tu memang ramailah dan juga bila ramai tu kita tengok apa tak semua yang nak ke depan, maksudnya nak buka kedai kat depan, kebanyakan buka bengkel-bengkel belakang rumah, tepi rumah macam tu. Jadi kalau kita ke depan ni saya rasa tak menjadi isu lah, sebab saya di Kota Baru sendiri kalau kira dalam Kota Baru tu saya rasa tak sampai 10 syarikat lah yang ada showroom sendiri apa semua. Sedangkan market tu besar. Jadi patut laginya kita dari segi material lah. Saya pelbagaikan material. Macam contoh biasa kita pakai board, chip board kan. Saya cuba masukkan material baru jenis aluminium, jenis yang kalis air kan. Yang stainless steel. Tambahkan sekarang ni isu banjir kan. Jadi mana betul, kalau betul. Banjir naik pun mana awal sekarang pun boleh cuci macam tu je. Ramai nak tukar perabot sekarang ni. Lagipun material-material baru ni dia apa ni, kalau kita tengok tu nampak macam kayu, tapi kita pergi ketuk-ketuk kalis banjir ni. Kalis banjir. Saya pelbagaikan macam tu lah material. Dari segi harga adakah itu juga memberikan satu masalah bila kita bercakap tentang persaingan ni tak? Sebenarnya kalau material baru ni saya rasa tak ada tak ada persoalan harga tu sebenarnya. Kalau kita main yang box ni memang harga tu banyak kacau lah sebenarnya. Tapi bila saya masuk material baru ni tak ada isu sangat lah. Customer tu nak ke tak nak tu je. Okey, looking forward lah. Kita lihat ke depan sebenarnya. Apa ni Tuan Razlan ya. Memang sesuatu satu perancangan yang mungkin lebih jauh dan lebih efektif sudah pun difikirkan, sudah pun dirangka, sudah pun dilaksanakan. Jadi mungkin kita boleh kongsi sama dengan Tuan sendirilah tentang way forward program ini sendiri Tuan. Tadi saya dah maklumkanlah tentang pengujudan diploma teknusawan yang baru lah, ada 8 tadi, dan kita sedang meneliti untuk perluaskan lagi lah. Nanti diploma teknusawan ni dalam bidang-bidang yang lain juga, yang bersesuaian untuk pelajar-pelajar kita ceburi untuk menjadi usahawan, yang mana kita takkan berhenti setakat tu. Mungkin kita akan pertingkatkan lagi dari segi keupayaan kita, untuk meramaikan lagi, sebab sekarang ni kita tak boleh nak lahirkan ramai kan, sebab bilangan kata orang tu availability tempat tu sendiri kan, dan kemudahan-kemudahan tu mungkin masih belum capai satu tahap yang kita boleh meramaikan lagi lah. Itu kita akan tengok, kita akan perluaskan, kita akan ramai, sebab matlamat kita akhirnya nanti kita nak graduan-graduan daripada TVET kita ni bukan lagi menjadi job seeker, tapi job creator. Jadi job creator. Itu yang kita punya selamat. Maknanya majority yang akan masuk menyambung TVET ni semuanya akan menjadi menetapkan dalam dia punya cita-cita untuk menjadi usahawan. Itu jadi kita punya keutamaan ataupun kita punya gerakan kerja kita untuk pastikan dan supaya negara kita akan lebih ramai lagi tenaga-tenaga mahir ini. Bukan saja dalam bidang usahawan, tapi juga dia orang ni daripada TVET ni sendiri juga akan menyumbang kepada keperluan tenaga, semua tenaga manusia yang akan datang ni. Sebab kita punya pencapaian dari segi sumber tenaga manusia mahir ni masih lagi rendah. Masih lagi rendah, dan itulah yang kita tengah usahakan sangat supaya MARA ni akan satu hari nanti akan menjadi penyumbang terbesar kepada keperluan semua tenaga mahir manusia itu sendiri. Selain daripada
kusawanan-kusawanan yang kita lahirkan, kita juga menjadikan sumber manusia yang kita panggil kompeten untuk keperluan masa negara, untuk menjadi, kita menjadi negara maju pada satu hari nanti. Syarat-syarat ini pun menjadi satu persoalan yang menarik jugalah sebenarnya, Tuan Razlan. Syarat-syarat untuk memasuki kursus-kursus yang berkaitan dengan teknousahawan di IKM itu sendiri, apakah ianya seseorang itu mesti sudah pun ada apa ni bisnes tersendiri seperti apa yang Nakib lakukan, ataupun a fresh pelajar-pelajar yang fresh yang tetapi ada minat ke arah itu, apakah mereka juga boleh memohon ya, sebenarnya betul. Apakah itu syarat yang ketat? Kita dikenakan? Sebenarnya tak ada syarat ketat. Kita boleh ambil seawal macam daripada giat dan tidak ada kelulusan dan mungkin baru habis belajar dan tak tahu lagi nak ke mana, dan dia berminat lebih kepada kerja tangan, dia boleh mula-mula daripada situ. Dan kalau misalnya ada macam saya sebut tadi kan, yang dah bekerja dan berminat nak tukar bidang, kan, dia tak berniaga pun lagi, berminat nak berniaga dalam bidang-bidang yang kita sebutkan tadi itu, dia boleh masuk dalam program kita. Dan kita akan pastikan dia mesti mahir dulu dalam dalam perniagaan yang nak diceburi, terutamanya dari segi dia punya kemahiran itu sendiri. Sampai satu tahap, barulah kita akan dedahkan dia dengan perniagaan dan sebagainya. Jadi, kata orang tu syarat ni sangat-sangatlah mudah. Sangat mudah, dan kita tidak meletakkan apa-apa syarat tahap pendidikan yang begitu sukar untuk sambung. Dan kebanyakannya semua macam ni lah. Kan? Boleh. Yang pasti, minat tu ada, kehendak tu ada, usaha tu ada. Dan kita akan bantu. Tapi in terms of apa ni, dari aspek kejayaan itu sendirilah, apakah Tuan Razlan berpuas hati dengan kejayaan-kejayaan yang telah pun dicatatkan oleh bekas pelajar-pelajar yang mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan teknousahawan ini? So far alhamdulillah. Saya ada tak contoh-contoh yang selain daripada ini saya Nakib, selain daripada Nakib mungkin ini ada contoh-contoh lain. Saya nak bagi pada Tuan. Dalam ni ada menceritakan tentang program dan mereka-mereka yang telah berjaya. Kan? 113 orang semuanya. Saya nak sebut satu susah. Tapi boleh tengok daripada buku ni kita sediakan, boleh baca dan boleh jadi sumber inspirasi lah kepada siapa-siapa yang nak yang nak menceburi dalam bidang teknousahawan, terutama dalam bidang perabot ni sendiri. Dulu orang tak nak nama bidang perabot ni, orang kata kerja kayu. Tak nak dia kerja gaji ni kan. Tapi sebenarnya ni satu bidang yang sangat-sangat berpotensi. Kita ni negara, salah sebuah negara yang sangat-sangat kata orang tu aktif dari segi ekspor produk apa ni, perabot ni sendiri. Macam kita saksikan di visual sekarang ni kan. Tapi satu lagi perkara yang perlu dilihat secara serius, Nakib, ya. Bila kita bercakap tentang industri perabot ini dan bila kita bercakap tentang persaingan, tadi kita bercakap tentang persaingan daripada apa ni, pengusaha-pengusaha dalam negara. Tetapi kita jangan lupa bahawa perabot-perabot yang dikeluarkan di luar negara, terutamanya di negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand dan sebagainya, dikatakan akan memberikan saingan yang cukup hebat sebenarnya kepada pengeluaran perabot tempatan. Jadi dalam usaha untuk mendepani isu ini, apa yang anda fikirkan sebenarnya? Okey, kalau kita tengok sekarang ni persaingan terutama sekali lah, kalau kita tengok kita beli ikut apa platform-platform e-dagan kan, banyak main daripada China apa semua kan. Bagi saya mudah je sebenarnya, kita kita perlu buat dulu sebenarnya kan, mana kita perlu langkah yang pertama dulu, kita try and error bagi saya. Nah, sebab kita pun tak pernah buat, jadi kita buat dulu. Nah, daripada situ kita akan tahulah masalah apa yang sebenarnya market perlu, apa sebenarnya yang customer nak apa semua. Macam inilah apa yang kita dapat order daripada Oman tu. Kita pun tak sangka daripada Oman sana ada order juga. Saya rasa kita kena buat dululah, mana buat, kita tengok mana masalah, kita cuba atasi. Tapi perabot apa yang paling popular yang anda jangka lah daripada kajian yang anda lakukan, yang mendapat permintaan yang cukup hebat, bukan saja dalam tetapi juga di luar negara? Biasanya sekarang ni orang kita suka DIY sendiri kan. Mana perabot-perabot yang jenis DIY macam tu bolehlah kalau nak tembus pasaran ekspor apa semua, sebab banyak kata jimat masa, jimat dari segi tenaga untuk
apa ni kita buat sini, maknanya dia pasang sendiri maknanya DIY macam tu lah saya punya tanggapan sajalah. So kalau begitu tanggapan anda, apakah Asia Cash akan juga mengeluarkan perabot-perabot sebegitu? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab semasa PKP hari tu, saya kongsikan sikit lah. PKP, orang lain tak boleh nak buat kerja apa semua kan. Saya ada member saya dia buat online e-dagang kan. Mana dapat kelulusan daripada e-dagang tu kita boleh buat lah produk. Jadi masa tu saya buat produk untuk jual ke Shopee. Dalam masa PKP tu alhamdulillah banyak pallet jugalah saya buat yang terjual. Produk-produk yang simple je. Buat share rak, lepas tu buat tepat tarik, periuk apa semua. Masuk platform e-dagang, alhamdulillah memang menerima tempahan itu banyak sangat. Okey, sebelum saya dapat apa ni kata penutup daripada Tuan Razlan, ini mungkin perlu kita bangkitkan juga lah Tuan, daripada pemerhatian Nakib sendiri sebagai seorang businessman dalam perabot ini. Kenapa orang suka produk-produk yang dikeluarkan seperti IKEA misalnya? Kenapa? Apa istimewanya berbanding dengan perabot-perabot tempatan? Kalau saya boleh bantu. Tuan boleh jawab. Dia sebenarnya dia yang paling mustahak ialah creativity and innovation. Which is design. Dia tak boleh kata orang tu stagnan kita punya design kan. Sebab selera orang ni berbeza-beza. Ikut trend. Kita kena tahu dari si trend kan. Tahun ni trend apa? Tahun depan trend apa? Kalau kita tengok dekat IKEA tu sendiri, walaupun dia DIY tapi dia punya design tu berbagai dan tak sama tiap-tiap tahun. Kan dia kan ada design baru, design baru. Kan macam kita kat rumah kita sendiri lah kan. Tiap-tiap tahun nak minta tukar sofa. Kan tiap-tiap tahun nak minta tukar ni kan. Sama kan. Walaupun dah ada baru beli tapi dah bosan duk nak beli yang baru juga. Jadi memang satu perniagaan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, memang berpotensi besar. Apa yang diperlukan ialah usahawan-usahawan kita ni mesti berani, kreatif kan, dan sanggup mengambil risiko pergi masuk pasaran-pasaran baru ni yang tak pernah diceburi sebelum ni. Jadi kalau ada benda-benda ni semua, insyaAllah dia akan jadi usahawan perabot yang berjaya. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Mungkin harapan dan juga saranan kepada beliau dan ibu bapa dan juga pada penonton lah yang mungkin berminat untuk menjadi teknousahawan dan meningkatkan prestij keusahawanan mereka bersama dengan TVET Mara. Silakan. Saya patuan tu menyerulah kan pada semua pelajar-pelajar kita ataupun kepada siapa-siapa juga yang berminat kan untuk mengambil peluang ni menjadi usahawan, terutama dalam usahawan dalam bidang teknikal lah. Kita pengertian usahawan ni, saya memang menyeru lah pada semua supaya bila kita buka permohonan tu, mohonlah ya. Dan memang kita akan bantu dalam semua aspek yang diperlukan untuk menjadi usahawan. Dan kita akan pastikan, kita akan bimbing kan, daripada mula dia masuk dalam sistem pendidikan kita sehinggalah dia menjadi usahawan yang berjaya. Dan program kita itu bukan setakat belajar, selepas belajar pun kita bantu. Dan kita akan bimbing sampai dia berjaya betul-betul. Dan bila dah berjaya, jangan lupa bantu pula yang baru nak menceburi perniagaan. Besok macam Cik Nakib ni, saya dah pesan selalu, besok dah berjaya jangan lupa bantu pula yang baru-baru. Didik dia dan ajar dia dan sebagainya. Barulah jadi usahawan yang berjaya. Bukan sahaja berjaya pada diri sendiri, berjaya juga membantu bangsa kita yang lain. Betul. Dan satu minit juga masa saya peruntukkan juga kepada Nakib. Angkali Nakib juga ada kata-kata yang ingin disampaikan di penghujung ruang bicara ini. Silakan. Okey, kepada anda yang di luar sana yang berminat untuk menjadi usahawan, okey, usahawan dalam teknik, usahawan khususnya dalam bidang perabot, okey. Yang mana yang ada dah mungkin ramai yang ada SKN 1, 2, 3 lepas tu tak tahu dah nak macam mana nak berniaga, nak mulakan. Dan juga ada atau di luar sana yang ada starting buat perabot, lepas tu mungkin rasa stuck, tak boleh nak macam mana ni nak menaikkan lagi. Okey, mungkin boleh hubungi IKM, okay, IKM khususnya IKM Alustar ni.
Kerana tempatnya adalah terhad sangat. Sebab satu pengambilan tu hanya 15 orang macam tu je. Jadi memang terhad. Jadi boleh saya syorkanlah mana di luar sana yang minat sangat boleh hubungi IKM. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada apa ni Tuan Razlan Haji Samsuri. Terima kasih kepada Muhammad Nakib. Dan kita harap apa ni TVET Marang terutamanya dalam peneraju tekno usahawan ini akan terus berjaya. Dan kita juga mengucapkan apa ni selamat apa ni berusaha Nakib, dan kita mendoakan semoga anda mencapai apa yang ingin anda capai itu, dan itu bukanlah sesuatu yang mustahil sebenarnya dengan bimbingan yang diberikan oleh Mara sendiri. Dan saya percaya matlamat yang ingin anda capai itu akhirnya akan membuahkan hasil yang cukup membanggakan kita semua. Itu harapan kita semua. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang kami janjikan kepada anda selalu, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Kita sudah melalui 1G, 2G, 3G dan kini 4G. Masa kian berlalu, teknologi semakin berkembang untuk memudahkan cara hidup kita. Melalui inisiatif Jalinan Digital Negara atau JENDELA, rangkaian 3G akan dihentikan sepenuhnya pada Disember 2021. Dengan penutupan rangkaian 3G, anda mungkin berfikir ia akan menjejaskan perkhidmatan yang sedang anda nikmati ketika ini. Sebaliknya, ia memberi ruang kepada pemantapan rangkaian 4G sekaligus memberikan liputan yang lebih lancar dan konsisten untuk seluruh rakyat Malaysia. Dengan menaik taraf kepada peranti 4G dengan keupayaan Voice over LTE atau VoLTE, rakyat akan dapat menikmati rangkaian jalur lebar dengan kelajuan data yang lebih tinggi, panggilan suara yang lebih jelas,